Iya, kembali lagi di sini bersama Jebrik Channel ya. Oke, kali ini saya mau masang markas ya, markas cabai yang ada di pinggir kali nih, yang di belakang pabrik ini ya. Oke, gimana caranya? Yuk, kita simak aja sama-sama bagaimana caranya ya. Oke. Yang pertama-tama itu kalian harus download dulu ya file kode namenya. Nah ini dia, saya sudah download ya, karena di sini format zip, kita ekstrak aja tuh ya. Kita klik aja ekstrak di sini ya. Kita masukkan password ya. Ini saya ketikkan nih. Nanti kalian bisa masukkan sendiri ya. Ditulis dengan benar ya. Kalau sudah, klik selesai ya. Lalu OK. Ditunggu sampai 100% ya. Iya, sudah selesai ya. Ini dia level 24 dan set data set 16 dan set data set 24.asset ya. Oke, gimana cara pasangnya? Langsung aja ya. Kita klik memori perangkat ya. Lalu Android OBB ya. Lalu koma layout simulator ID, lalu OBB-nya kita klik. Lalu klik lihat aset ya, bin data ya, lalu klik tanda titik 3 di atas ya, lalu klik tambah, tambah berkas ya. Tadi saya simpan di folder download ya. Mana nih? Ini dia ya. Langsung aja kita klik ya. Level 24, share data set 16 dan ini ya. Kalau sudah klik tambah ya. Oke, ditunggu sampai 100% ya. Oke, sambil kita tunggu ya, baru 30% ya. Iya. Hampir 50 ya. Oke. Sudah mau hampir selesai. Iya, sudah selesai ya. Nah, yuk langsung aja kita cek ya di game-nya apakah sudah terpasang ya. Oke. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya, tuh rumah yang di pinggir pabriknya sudah hilang ya. Yuk kita langsung masuk aja ya. Kita bongkar ya motornya di markas cabai ya, yang ada di pinggir kali. Nah, ini dia ya markas cabainya ya. Pinggir kali ya, nggak takut banjir apa nih ya. Oke, kita mundur. Wis, awas. Iya, wis lelele. Hampir aja ini, soalnya ada pagernya ya, kiri kanan ya, takutnya bablas ke apa, ke kali itu ya. Iya, kita pepet sedikit ya ke kiri ya. Nah ini dia ke kiri ya. Oke, kita mundur lagi sedikit. Nah, langsung aja kita buka ya pintu bak belakangnya ya. Ini animasinya sama seperti yang di KKPS ya, animasinya orang-orangnya ya sama ya, cuma dia beda markasnya aja ya. Nah seperti ini ya, di pinggiran kali. Oke ya, sekian dulu ya dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga ya. Oke, terima kasih.